Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang hadir pada acara di Universitas Sumatera Utara pagi ini. Mula-mula dari kampus Universitas Indonesia, saya mengucapkan selamat kepada tim Universitas Sumatera Utara yang telah berhasil mengumpulkan kita semua pagi ini dari berbagai tempat di Indonesia untuk dapat bersama-sama belajar satu sama lain dan sharing dan memberi semangat sebagai sustainability officer penggerak perubahan yang terjadi di kampus-kampus universitas yang ada di Indonesia agar kampus kita tetap menjadi kampus yang baik, kampus yang menyenangkan, kampus yang instagramable, kampus yang menjadi impian tempat para siswanya belajar dan mempelajari bagaimana untuk tetap menjadi warga dunia yang sekarang masuk ke era sustainability yang perlu dicapai dengan pencapaian Sustainable Development Goals yang merata di seluruh tanah air dan juga infrastruktur yang siap untuk mewujudkan sumber daya manusia kelas dunia. Saya juga mengucapkan selamat kepada tim USU, terutama Prof. Runtung, Pak Rektor, yang telah hadir bersama-sama kami juga tahun lalu di UC Cork pada acara tahunan, dan juga kepada Prof. Bus Tami yang telah sangat aktif menggerakkan kita semua dan juga hadir pada acara di Cork dan acara di Moskow dan di berbagai tempat di belahan dunia lainnya, yang membuktikan bahwa gerakan UI Green Metric adalah gerakan yang telah mendunia, dan kita harus memastikan bahwa perubahan itu benar-benar terjadi di kampus kita tercinta masing-masing. Saya juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah selalu dapat menjaga semangatnya dari tahun ke tahun. Di awal tahun sangat sulit untuk mencairkan dana, saya tahu, tapi Bapak Ibu dapat hadir hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, kami atas nama Universitas Indonesia sangat senang sekali agar dapat berbagi dari apa yang telah kita pelajari bersama dari waktu ke waktu, agar kita semua dapat mencapai kampus modern dan infrastruktur yang baik, berstandar internasional, dan juga mampu untuk selalu memberi semangat kepada siswa kita, mahasiswa kita, untuk menjadi penggerak perubahan di negara kita. Terima kasih. Sekali lagi maaf, saya tidak dapat hadir secara langsung, tapi saya yakin bahwa semangat dari Bapak Ibu akan tetap menggema di bumi Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.